itu selama sesudah dibangun selama 5 bulanan lah di tempat ini. Baru pedagangnya ini keluaran karena masalahnya UPT Pasar tidak ada mengatur supaya masuk alus-alus yang ada di belakang. Lalu pedagang tuh menghendaki ya di muka aja. Nah, oleh karena ada aturannya, ada yang mengatur, lalu mereka ke muka, ada lagi memakai los yang ada. Samping itu ada alasan juga, losnya ini pakai sikat-sikat jarnya. Lalu kada melihat pedagang yang lain, apakah pedagang atau kada, nah, itu. Nah, kemudian harapan kita kalau pemerintah ingin pasar ini supaya baik atau didagangi oleh pedagang, mohonlah diperbaiki dan sikat-sikatnya tuh dirubah supaya jangan ada lagi pakai sikat-sikat ini. Kalau lahannya pas sendiri Pak, kalau masalah lahan tidak ada masalah karena lahan ini sudah diperuntukkan untuk pasar. Jadi kada ada yang menggugat apa-apa masalah lahan atau tanahnya ini. Jadi harapannya secepatnya lah gitu lah. Harapan supaya secepatnya diperbaiki dan diatur itu lah. Diatur oleh pemerintah.